Pasien nomor 11. Nomor berapa, Mas? Nomor 96. Hah? Nomor 96? Iya. Yeah. Wah, jalan-jalan aja dulu, Mas. Nanti 2 jam lagi baru kemari. Enggak, perut Anda lagi sakit nih. Aduh. Dokter ini memang laris, Mas. Kadang-kadang pasiennya 100 hari. Soalnya orangnya ramah dan suka humor. Saya tidak mau disuntik, Dok. Tidak mau disuntik juga nggak apa-apa. Toh, ongkosnya sama saja. Dokter. Dokter, boleh nggak saya membayar ongkos periksa dengan cara mengangsur? Tentu, boleh-boleh. Tapi Anda akan saya bikin sembuh secara perlahan-lahan. Menunggu ongkosnya lunas. Pasien nomor 12. Nah, habis ini giliran saya, Mas. Kalau Anda ingin sembuh dari penyakit batuk, hindari merokok. Seandainya Anda tidak bisa berhenti merokok sama sekali, sehari cukup sebatang, 2 batang saja. Bagaimana kalau sehari saya habiskan 1 bungkus saja? Maksudnya? Biasanya saya habiskan 2-3 bungkus sehari. Nah, itu bagus untuk saya. Loh, kok bagus? Maksudnya? Anda pasti lebih lama menjadi pasien saya. Agar cepat sembuh, Anda harus minum obat ini. Sehari 2 kali, 1 butir sehabis makan. 1 butir? Ah, kecil, Dok. Jangan girang dulu. Obat ini ada 21 macam. Jadi, sekali makan 21 butir. Hah? Semaput gue. Kenapa sih, Mai? Gitu aja semaput. Aduh. Aku kan alergi sama asap cerutu begituan. Lagian kamu tuh gak pantas deh ngerokok begituan, ah. Emangnya kenapa? Yang ngerokok cerutu kayak begini nih, pantasnya orang kaya, bos-bos yang udah kebanyakan duit tuh. Mai, ini kan cuma masalah selera, Mai. Selera? Apa enaknya sih? Ya deh, gua pindah. Tapi ngomong-ngomong, kamu kemana sih? Dari tadi gak kelihatan. Dokter Salim, perutnya sakit. Dokter yang ngaris itu? Wah, kalau dia kebagian nomor gede, bisa malam baru pulang. Pasien 95. Pasien 96. Wah, kenapa? Ada apa, suster? Pasien terakhir pingsan, Dok. Pilihnya dokter super laris, Ibu. Padahal di ujung sana tuh ada dokter Ida. Yang nggak kalah manjurnya. Dia kan spesialis anak-anak, Mas Leo. Sebelum dia jadi spesialis anak, dia tuh pernah jadi dokter umum dulu beberapa lama. Orang dewasa sekitar sini juga banyak kok yang pada berobat ke sana. Ki, kalau dokter spesialis, bayar tuh lebih mahal. Nah, keistimewaan dokter Ida, yaitu pada waktu kita datang pertama, kita mesti bayar Rp30.000. Tapi untuk berikutnya, ya istilahnya kita sudah jadi lengganan. Cuma bayar Rp5.000, sama dengan dokter umum, Bud. Nah, Abud ada akal. Aku tahu kalau kamu alergi cerutu, Mai. Maka itu aku tunggu dulu kamu selesai sarapan, baru kubakar cerutu ini. Ya deh, aku pindah ke depan sana. Lu ada ide, Bud? Mau ke dokter lagi? Iya, Ki. Abud mau berobat nih, mau ngobatin ngorok Abud. Tidur mendengkur. Aduh, Bud, itu sih nggak apa-apa. Lu kan tidur sendirian, nggak mengganggu siapa-siapa. Memang kalau di kamar tidak terganggu. Tapi kalau di masjid, mengganggu jamaah satu masjid, Abud udah sering diomongin, Ki. Dasar lu, Bud. Bud, kalau lu ke dokter, tolong dong tanyain gimana caranya menghentikan kebiasaan Mas Leo merokok cerutu. Loh, kenapa bukan Mbak Mai sendiri aja yang langsung nanya ke dokter? Aduh, Ki, kalau gua gengsi dong. Kalau si Abud kan bisa pura-pura teman satu kamarnya yang kecanduan merokok, ya nggak? Tolong Abud ya. Iya, Mbak Mai. Selamat sore, Dok. Selamat sore.
Ana datang lagi nih, Dok. Oh, sudah langganan ya? Ada keluhan apa? Ini, Dok. Ana mau ngobatin kebiasaan Ana kalau tidur suka ngorok. Oh, terakhir saya kasih obat apa ya? Anu, Dok. Nama Anda siapa? Nama saya Abud. Sebentar ya. Kayaknya nggak ada tuh kartu berobat dengan nama Abud. Sebetulnya saya belum langganan, baru pertama kali, Dok. Maaf ya, Dok, ya. Nggak apa-apa, namanya juga usaha. Siapa nama Anda tadi? Abud. Abud. Alamat? Jalan Parkit Raya. Nomor 10. Sekarang, tolong buka baju dan celana Anda, tapi kalau masih tetap dipakai. Oke? Okay? Ya, Dok. Saya hanya ingin mengetahui kondisi napas Anda. Sekarang, Anda lari bolak-balik, naik turun trap itu. Ya, Dok. Ada di sini. Teruskan larinya. Apa? Anak ibu menelan lipstik. Kenapa baru lapor sekarang? Oh, bisa pakai yang lain gitu? Masih ada serep? Oh, kalau gitu, anak ibu bawa aja ke sini ya. Bisa, bisa. Nanti setelah dari Pak praktek, saya ke tempat ibu. Sebentar ya, saya catat alamat ibu dulu. Iya. Jalan Delima Ujung, nomor 10. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Oh, kamu salah alamat, Nak. Mestinya kamu ke bengkel, bukan ke sini. Betul, Dokter. Tapi jari papa saya kejepit pintu itu. Oh, alah. Mobilnya di mana sekarang? Di ujung jalan situ, Dokter. Oh, tunggu sebentar ya. Halo? Klinik Bakti Putra. Iya, Dokter Suraida di sini. Begini, ada orang yang kejepit di pintu mobil. Iya, di ujung jalan Delima. Oke, terima kasih. Kamu sekarang pulang ke mobil ya. Nanti petugas klinik sedang menuju ke sana. Terima kasih, Dokter. Iya, sama-sama. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf ya, lupa. Biar dokter saya bangun sendiri. Oke, kalau gitu pakai kembali pakaian Anda ya. Ini resep obat. Anda minum satu kapsul setiap mau tidur ya. Makasih, Dok. Dok, Anda mau minta saran. Anda satu problem lagi nih. Anda punya kawan yang satu kamar, dia hobinya ngisap serutu, sedangkan baunya sangat mengganggu. Apakah dokter ada saran untuk supaya dia itu nggak ngisap serutu lagi? Iya, semestinya Anda tanyakan ini pada psikiater. Tapi nggak apa-apa deh, sekedar saran loh. Anda taruh sesuatu yang bau
di ujung cerutu di bagian yang akan dihisapnya. Nyebut cerutunya. Jangan lama-lama ya, soalnya bentar lagi Leo pulang. Ya Mbak Mai, beres deh. Sini orang-orang. Abut, cepetin dong, Leo udah pulang tuh. Ya Mama, tinggal satu lagi. Aduh, lama amat diapain sih? Ya udah deh, udah deh. Ya Mama. Kursus. Cobain deh cerutu yang lainnya. Bud, cerutunya lu apain sih? Sampai bau kayak gitu. Gua mau muntah deh. Oh, itu rahasia perusahaan Mbak Mai. Orang lain gak boleh tahu. Mbak Mai, kik kursus dulu ya. Dadah. Cerutunya lu masukin ke... Yang penting Mas Dio udah gak mau ngisap lagi kan? Mau dimasukin kemana kek, itu tidak begitu penting. Dokter udah pesan sama Abut, ini rahasia tidak boleh dibilang sama siapa-siapa. Kalau Mbak Mai gak setuju, Abut bisa stop. Biarin Mas Dio ngisap cerutu lagi. Ya udah deh, gua nyerah deh. Tunggu, Ki. Tunggu. Ada apa sih, Mas Dio? Waktu saya kesini tadi, ada ribut-ribut. Kenapa sih? Oh, itu. Mbak Mai lagi gak suka sama cerutunya Bang Leo. Hah? Mai sudah nggak suka sama cerutunya Leo. Kenapa? Ya nggak tahu. Namanya juga rumah tangga. Yuk duluan ya. Aneh ya. Kenapa baru sekarang Mai nggak suka sama cerutunya Leo? Ada apa dengan cerutunya Leo? Jangan-jangan cerutunya Leo? Ya, ini baru gosip. Bawa cerutu nggak? Minta satu dong. Besok gua ganti deh. Sudah gua buang semua. Lah, kenapa? Bau! Masa cerutu baru 5 hari? Pada bau? Masa iya sih? Wah, lu belinya di luaran nih? Enggak, gua beli di toko yang paling top, tau nggak? Hei Leo, ntar gua kasih tahu tempat beli cerutu yang paling top! Rumah tangga Leo bakal berantakan deh. Masa sih? Nggak berantakan bagaimana? Uang Leonya sudah loyo. Dan sekarang kalau suami nggak bisa membahagiakan istri, mau apa lagi ayo? Apa omongan Kiki itu bisa dipercaya? Apa kamu nggak salah dengar? Salah dengar bagaimana? Uang waktu kita ngomong itu hanya berdua. Dan nggak ada geluduk, nggak ada mobil lewat. Dan telinga aku nggak terus mata apa-apa. Kasihan Mai dong. Makanya, kamu itu harus bersyukur punya suami kayak aku, Yanti. Walaupun setua gini, masih fit. Nggak kayak Leo. Ya enggak. Ger, kamu. Ini baru namanya cerutu. Wah, nikmat sekali. Mai, ini lain dari yang kemarin, Mai. Ini cerutu istimewa. Biarpun ditaruh setahun, tidak bakal bau. Eh, Leo, buat gua semua cerutu itu sama. Gua nggak suka asapnya, alergi. Ini gua beli di toko yang paling top. Asli dari Kuba, Mai. Coba baunya, asik kan? Aduh, gimana sih kamu nih? Memasakkan selera kamu ke orang lain namanya perkosaan hak asasi, tau nggak?
Halo, Mas Siang. Yanti. Insya Allah, baik. Prihatin. Prihatin kenapa? Prihatin sama keadaan suami elu. Iya tuh, Leo ada-ada aja deh. Maka dari itu, Mai, kalau lu mau, gua ada kenal orang pinter. Orang pinter? Ah, nggak usah deh, masa urusan begitu aja pakai gedukun segala. Daripada lu kesiksa siang dan malam, gua kan cuma mau ngebantu temen, Mai. Terima kasih deh, gua udah punya cara sendiri untuk mengatasi masalah itu. Aduh, Mai, sama gua udah nggak usah malu-malu. Ini orang pinter, bener-bener canggih. Sudah banyak laki-laki yang disembuhkan. Pokoknya asal jangan AIDS aja. Maksud lu apa? Maksudnya, berbagai penyakit pria seperti kehilangan gairah laki-laki ya, dan sebagainya bisa disembuhkan sama dia, Mai. Apalagi yang masih baru seperti Leo. Apa? Laki gua kena penyakit begituan? Alah, gak usah ditutup-tutupi. Gua gak akan bilang siapa-siapa, Mai. Yanti, kalau soal yang itu, lu boleh tes deh. Laki gua masih paten. Kiki, gua sama Leo tuh cuma ribut soal cerutu. Cerutu ya cerutu. Emang ada cerutu yang lain? Cerutu laki elu kali. Enggak deh, enggak bener tuh. Udah ya, laki gua udah pulang nih. Yuk, dah. Dasar tukang gosip deh. Orang enggak apa-apa dibilang tidak berdaya. Kamu curut, ya? Sorry. Aku mau ngisap cerutu, boleh kan? Suka-suka kamu deh. Nah, gitu dong. Akhirnya main nyerah juga. Bisa sih cerutu baru begini tiba-tiba bisa jadi bau gituan? Aduh Leo, swear deh, gua swear. Gua tuh gak pernah menjamah cerutu elu barang satu juga. Disuruh sumpah apa aja gua mau kok. Lu kok tiba-tiba jadi bau? Kalau kamu gak percaya, cium deh dikit. Ayo. Kamu aja deh yang cium. Cerutu yang wangi aja gua gak suka nyiumnya, apalagi yang bau kayak gini. Buang aja deh, tempat sampah. Main-main. Kiki! Mas Dewo! Kamu bohongin aku kan? Hah? Kan kamu yang bilang kalau Leo loyo. Siapa yang bilang begitu? Ki cuma bilang, itu Mbak Mai gak suka sama cerutunya Bang Leo. Loh, apa bedanya? Ya beda dong, cerutu ya cerutu. Ini Mbak Mai yang suruh buang. Hah? Cerutu bagus begini mau dibuang? Kenapa gak dikasih saya? Mau, ambil aja. Terima kasih. Ini dia. Wah, pantesan Mai gak suka sama cerutunya Leo. Leo juga begitu, hobi cerutu kok udah bau. Ya, ini baru gosip. Pergi dulu Bang Leo. Dapet. Yuk. Lagi. Mai, gua berangkat kantor dulu ya. Mas Leo, nggak ngisep serutu dulu? Nggak. Serutu sekarang pada bau. Males gua. Dapet. Apa iya Mbak Mai, Mas Leo udah nggak ngisep serutu lagi? Iya, Bud. Usaha kita benar-benar sukses.
Sukses sih sukses Mbak Mai. Tapi aku mesti ke dokter lagi nih. Loh? Ada yang ledes. Aduh. Ih! Kalau begitu bener dong. Cerutu itu lu masukin ke... Aduh! Mbak Mai, itu ada ledes. Eh, sekalian bawa hidung lu.